Naja Christie, umumnya dikenal sebagai kobra air Kongo atau kobra air Christie, adalah spesies ular berbisa. Spesies ini berasal dari Afrika Sub-Sahara. Naja Christie pertama kali ditulis oleh ahli zoologi Belgia George Albert Boulenger pada tahun 1904. Adapun julukan khusus Christie adalah untuk menghormati Dr. Cuthbert Christie yang memimpin beberapa ekspedisi biologis ke Kongo. Naja Christie adalah ular dengan panjang sedang, bertubuh ramping, dengan ekor meruncin. Spesimen dewasa adalah sekitar 1,1 meter, namun dapat tumbuh hingga 2,3 meter. Di habitatnya, Naja Christie sebagian besar memangsa ikan dan amfibi kecil seperti katak, tetapi juga memangsa kadal kecil dan hewan pengerat di sekitar. Naja Christie merupakan hewan endemik di Kongo, tersebar di bagian selatan Republik Kongo, sebagian tenggara Gabon dan di Cabinda, Angola. Ular ini paling sering ditemukan di dalam hutan lembap atau dekat air. Di habitatnya, ular ini jarang ditemui oleh manusia karena ular ini cukup pemalu. Ia cenderung bersembunyi di antara bebatuan, di lubang-lubang, atau akar-akar pohon yang menjuntai. Naja Christie aktif pada siang dan malam hari. Ular ini adalah ular semi-akuatik yang menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air. Ia perenang yang hebat, yang dapat menyelam ke dalam air hingga 20 meter. Umumnya ular ini bukan ular yang agresif, jadi jarang terjadi kasus penyerangan dan gigitan kepada manusia. Jika didekati di dalam air, ia akan berenang menjauh. Dan jika terancam di darat, ia akan berdiri tegak dan melebarkan tudungnya, serta mendesis. Ular kemungkinan akan menyerang jika diprovokasi atau terancam daerah teritorinya. Sistem reproduksi Naja Christie merupakan spesies ovipar, namun musim kawin dan jumlah telur yang dihasilkan tidak diketahui, karena tidak ada penelitian lebih lanjut tentang ular ini. Bisa ular Naja Christie belum dipelajari dengan baik, tetapi diyakini bahwa racun tersebut bersifat neurotoksik yang berbahaya, seperti kebanyakan kobra lainnya.